Ceramah Singkat Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Allah akan tidak akan dibiarkan mengatakan saya beriman, saya orang muslim, saya orang beriman kemudian dibiarkan saja oleh Allah, pasti diuji. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Bahkan Allah mengatakan dalam satu ayat, ya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u, mereka ditimpa dengan kesulitan, penderitaan, wa zulzilu, bahkan dikoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan apa? Hatta yaqula ar-rasulu walladheena aamanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai sang rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Artinya ujian yang menimpa rasul tersebut dan menimpa orang yang beriman sangat berat, sampai-sampai mereka mengatakan kapan Allah tolong kita. Mereka tidak mengucapkan demikian kecuali saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah sangatlah sangatlah dekat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Justru ternyata di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menguji kita. Karena ternyata di balik ujian itu banyak sekali faedah-faedah yang banyak sekali. Allah Rasulullah mengatakan, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji menguji mereka. Bahkan semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajul ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Inkana fi imanihi salabatun zida fi bala'ihi. Kalau tatkala diuji dia kokoh, ditambah lagi ujiannya. Inkana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata tatkala diuji imannya lemah, Allah akan urangi ujiannya. Baru saja Anda menyimak ceramah singkat Radio Muslim.